Dalam Nawadil Usul, Abu Abdullah At-Tirmizi menceritakan satu riwayat daripada Sa'id bin Musayyab. Dia berkata suatu masa Ibnu Umar melawat jenazah dan ketika meletakkan jenazah tersebut di liang lahat, beliau membaca dengan menyebut nama Allah, Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama, menyebut nama Allah dan pada jalan Allah, fi sabilillah wa ala millati Rasulillah, dan di atas jalan Allah, jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diajar. Waktu mana turunkan mayat ni ataupun jenazah, baca doa ni. Bismillah ala sabilillah wa ala millati Rasulillah. Itu cara demikian. Siapa-siapa yang turunkan jenazah, baca doa macam ni. Maknanya cara dia, bismillah, dengan nama Allah kita turunkan jenazah ini. Ini kena ada orang yang tahu tentang, kerana jenazah ni penting untuk doa saat ini. Penting sangat doa. Doa sampai dia sebut, ya Allah, lindungilah dia daripada gangguan syaitan serta selamatkan dia daripada seksa kubur. Baca doa lagi, sambung. Ya Allah, jauhkanlah dia. Allahumma na'udzubika min azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Bacalah doa. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada fitnah syaitan, fitnah hidup dan fitnah mati. Lindungilah dia daripada azab kubur, ya Allah. Ini kita bacalah. Bagi orang yang hidup ni, baca doa. Ketika ditinggikan tanah kuburnya, beliau berdiri di sebelah kubur dan doa. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya daripada dua bahunya. Ya Allah, waktu mana naik saja, sunat kan tanah kubur tu, kalau kita dah rata dah, ambil lagi sikit tanah, kemudian tak naik ke atas sikit, biar nampak bonggol sikit ke atas tanah kubur kita ni. Dia panggil sunnah, dia panggil. Waktu itu dia sebutnya, kita pun baca doa. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya daripada, lapangkanlah tanah daripada dua bahunya, angkatlah rohnya dan terimalah dia di sisi kamu dengan penuh keredaan. Terimalah dia dengan penuh keredaan. Aku lalu bertanya pada Ibnu Umar, adakah perkara itu kamu dengar daripada Rasulullah? Kamu buat ni datang daripada mana yang kamu buat macam ni? Atau hanya hasil pemikiran kamu sendiri? Beliau menjawab, sesungguhnya aku mampu mengucapkan, tetapi aku mendengarnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa yang mudahnya, memang aku belajar daripada Rasulullah. Rasulullah yang ajar demikian. Bagaimana cara, waktu mana dikebumikan jenazah ini, maka begitulah keadaan yang dilakukan di saat mana menghadap di hadapan Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Abu Abdullah At-Tirmizi berkata, ayahku berkata kepada aku, Al-Fadl bin Zakin meriwayatkan pada kami daripada Sufyan, daripada Akmashi, daripada Umar bin Murrah. Dia berkata, ketika mayat dimasukkan ke liang lahat, ke dalam lahatnya, mereka biasanya membaca, ya Allah, lindungilah dia daripada godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, jauhkanlah dia daripada gangguan syaitan. Gangguan, bukan godaan. Bahasa yang mudahnya, gangguan. Syaitan tu ganggu lagi. Waktu mana nak jawab, malaikat muka dan akhir ni ganggu lagi. Ganggu sampai tak boleh nak jawab. Tak boleh jawab ni, syaitan nak sangatlah. Biar orang ni, bila dia meninggal dunia, dia tak boleh jawab pertanyaan malaikat muka dan akhir, yang menyebabkan akhirnya dia rasa, dia pada dalam keadaan demikian, dia boleh bersama dengan kumpulan syaitan itu. Kita pun, kita mintalah dengan Allah. Ya Allah, jauhkanlah dia, ya Allah, daripada kena gangguan-gangguan ataupun tipu daya syaitan yang mengganggu, waktu mana dia menjawab soalan malaikat munkar dan nakir itu.